من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والشكر على رحمة الله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Khadral Mustami'in Al-Kiram Bapak Ibu Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat Dimanapun berada yang senantiasa selalu dalam Naungan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dalam Ramadan ini Allah senantiasa karuniakan kepada kita Sehat, dohiran, wabatinan Amin ya robbal alamin. Kali ini mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah sholat idul fitri. Terkait dengan barangkali kalau kita bisa berjamaah dalam suasana eh, bersama-sama dalam komunitas besar di satu daerah yang Memungkinkan untuk itu, karena memang dalam kita masih dalam suasana uh, pandemi, masih dalam suasana musibah corona ini. Andaikan dimungkinkan kita itu bisa melaksanakan ibadah secara bersama-sama dalam pelaksanaan ibadah sholat id sebagaimana biasanya seperti tahun-tahun yang lalu, saya kira alhamdulillah uh, tidak ada hal yang barangkali perlu kita cermati lebih jauh, uh, karena kita tinggal hadir. Mengikuti imam eh, sebagaimana kita makmum, tetapi apabila di dalam pelaksanaan hari ini kita mengharuskan atau diharuskan untuk tidak keluar rumah dan harus melaksanakan sholat di rumah sendiri, bersama keluarga di dalam rumah itu, atau bersama satu dua orang tetangga kita yang kemudian kita sholat di rumah kita. Saya kira ini perlu untuk kita persiapkan diri kita masing-masing lebih baik. Karena memang uh, sholat idul fitri itu atau sholat id itu uh, tidak menjadi sebuah sholat yang dibiasakan dalam sholat sendiri-sendiri. Maka, apabila hari ini kita harus sholat sendiri, maka memang perlu dan betul-betul untuk mempersiapkan itu. Nah, saya bisa membayangkan itu. Andaikan kemudian begitu rindunya, kita akan pengen melaksanakan sholat Id sebagai satu ibadah yang menjadi rangkaian setelah sholat taraweh kita dalam Ramadan kemudian kita berhari raya dan kemudian di dalam hari raya itu dimulainya dengan pagi-pagi sholat id tentu semua pingin untuk kita bermurokobah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat berjamaah bersama-sama dan begitu kita melaksanakan sholat id itu kita merasakan Hari Raya Sebagai satu hari yang Diperintahkan kita untuk Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah melaksanakan 30 hari Satu bulan penuh Ramadan Tapi Sekali lagi bahwa Hari ini Andaikan kita harus Kemudian sholat id sendiri Di rumah gitu. Maka Persiapkan diri Sebaik mungkin lain kulo, kulo tenan, masa Allah, masa Allah. Jadi situasi kondisi kita harus menetapi bagaimana anjuran pemerintah untuk menjaga masyarakat agar ikut membantu bersama-sama memutus penyebaran COVID ini. Salah satu bagian yang kemudian menjadi bahasan adalah orang harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Dan nek sholat fardu kados biasa nih jamaah di rumah pun betul masalah, tidak masalah ya. Gitu. Karena sholat maktubah, sholat fardu biasa kita lakukan. Tapi kalau sholat id nih, gitu, kok terus kemudian sholat di rumah masing-masing, gitu. maka berbagai apa eh, eh, keluhan atau berbagai tanggapan atau eh, nopong gitu. Uh, jamaah yang menyampaikan keluhan kepada saya gitu, masya Allah itu, ya Allah kita tahu dan merasakan betul itu bagaimana mereka itu tidak dalam kemampuan untuk itu, gitu. karena apa? Karena tidak biasa. Ya, betul, biasa ngimami sholat di tengah rumah ini biasa. Bagaimana bayangannya sholat ini mungkin sholat, sebagaimana kita di masjid atau di lapangan itu, kemudian ada khotbahnya. Salat, salatnya adalah sebagaimana salat biasa, tapi ada tambahannya. Nah, tambahan takbir, takbir, takbir itu yang menjadi kemudian tidak biasa. Jangankan kok masyarakat umum, yang kadang kita melihat itu di berbagai khotib yang melaksanakan salat Id tahun-tahun sebelumnya itu ada juga yang kemudian mereka-mereka itu karena tidak biasa gelajeng setelah kemudian Melaksanakan sholat betulan, ya. Ada satu dua yang kemudian uh, lali kalau tambahan takbir itu. Maka, oleh karenanya, ayo hal hudur, Bapak Ibu. Andaikan kita kok harus sholat it, dalam keadaan berjamaah di rumah atau sendiri di rumah, maka mari kita simak bersama-sama apa-apa yang perlu kita persiapkan. Asy-Syafi'iyatu Salatul Idrak atani ka ghairiha minan nawafil. Siwa annahu yazidu nadban fil raq'atil ula. Sebenarnya salat Idul Fitri atau salat Idul Adha nantinya itu. Prinsipnya adalah sebagaimana salat-salat yang lain. Salat-salat sunnat yang lain tidak jauh berbeda. Nah perbedaannya cuma eh, uh, ada tambahan di mana pada takbiratil ikhrami wa du'ail iftitahi wa qablat ta'awudi wa qira'ati, sab'at takbiratin ada tambahannya caranya sholat id itu adalah uh, kita persiapkan diri tentu uh, sudah dalam keadaan bersuci. Ketika kita mau salat ini saya, sekali lagi ini yang kita bicarakan sholat di rumah ini salat sendiri maka. Penuhilah sebagaimana syarat-syarat ibadah sholat yang lain. Suci dari hada, suci tempatnya, suci pakaiannya, menghadap kiblat, mengetahui waktu masuknya sholat Idul Fitri. Ketika sawal pagi itu setelah terbitnya matahari, kira-kira waktu duha, kira-kira ya sekitar jam tujuh nana atau setengah tujuh. Maka mulailah dengan niat. Apabila niat itu dilafalkan, maka lafalnya usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini mustaqbil kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Atau kalau jadi makmun, adaan makmuman lillahi ta'ala. boleh bersamaan yang pelafatannya itu apabila dalam hati pas takbiratul ikhram setelah takbiratul ikhram Allahu Akbar kemudian kita membaca doa iftitah kemudian sebelum membaca suratul fatihah dan membaca disunahkan membaca surah salah satu dari surah Al-Quran maka tambahan di rakaat awal itu kita bertakbir tujuh kali takbir jadi takbiratul ikhram Allahu Akbar kita membaca iftitah setelah baca iftitah ini, kemudian tambahilah dengan tambahan takbir tujuh kali Allahu Akbar diam sejenak disunahkannya kita kemudian di sela-sela takbir itu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan pelan tidak dikeraskan Allahu akbar baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar baca lagi Subhanallah, Alhamdulillah, Pelan-pelan, lakukan dengan khusuk. Sampai tujuh kali takbir itu. Setelah tujuh kali, baru membaca suratul fatihah. Setelah membaca suratul fatihah, maka membaca Al-Quran Surah di dalam Al-Quran itu Iqra'u ma tayassar min Al-Quran Bacalah Al-Quran Kalau bisa surat Qaf gitu. Nek buatan apal pribun gitu. ya, Surat yang agak pendek Sabihis marabikal A'la Nek buatan apal pribun gitu. Kul ya ayuhal Kafirun Nek buatan apal pribun Ya kulhu Kulhu mawan le Ngerapal Sebisanya yang paling mudah yang bisa kita baca. Ruko sujud sebagaimana sholat yang lainnya. Setelah berdiri rokaat kedua, maka sebelum membaca suratul fatihah, Begitu Allahu Akbar kita berdiri Takbir lagi Berapa kali? Lima kali di rakaat yang kedua Allahu Akbar Di tengah-tengah takbir itu Bacalah Tasbih lagi Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Pertanyaannya kita. Nek ngitungin ini lali beripun. Sebab bisa jadi Allah apa? Iki mau lima apa enam ya? Bisa jadi. Kenapa? Karena tidak biasa. Kalau terpaksanya kita kok lupa jumlahnya. Ambil yang kecil. Allah apa? Lima apa enam ya? Lima. Kan di rakaat pertama yang sekarang tujuh, kok kita ragu-ragu lima apa enam ambillah hitungan yang kecil. Rakaat kedua Allah papat opo telu ya ini ya ambillah yang kecil tiga. Andaikan kemudian terpaksanya orang itu lupa lagi ini lali menelon ini wajan ini, sebabnya orang biasa sebabnya kita. Gitu? gitu tapi rap biasa tadi Lah kok moro-moro ngatek terus moco. Terus Allah Akbar tengah terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus moco surat terus ruku. Andai kan itu tidak takbir, maka tidak membatalkan salat dan tidak perlu untuk kemudian diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Sebab takbir zaidah itu hukumnya sunnatun. Jadi bukan rukun, tapi hukumnya Imam Syafi'i mengatakan uh, sunnatun. Ini adalah hukumnya sunnah. Jadi upamane, upamane, sholat tengomah, terus bapak ay kalau ibu ne bapak esengi mami, terus dilalah lelah ibu jadi makmum kali anaknya loro lah kok bapak lali buat takbir ya rasa digeblek pak takbir lali pak buat ya sudah ikuti saja sah salatnya andaikan kemudian lagi misalnya andaikan ada jamaah karena malamnya itu eh, memperbanyak kiamul leil, gitu. takbir, terus jelas solatie keri, ketemu imam sengwez rokaating bindu. Bagaimana takbirnya? Ikutilah imam. Maka ketika imam takbir lima kali ya kita ikut takbir lima kali. Nanti ketika imam itu sudah selesai salam terus kita nambah satu rakaat lagi dan kemudian takbirlah lima kali. Ini. Sebagaimana salat yang lain diakhiri dengan salam. Nah, lalu apa kesunahan-kesunahannya di dalam salat Id itu? Di idaini sunanun. Minha al khutbatani. Disunahkan ketika selesai salat itu dilaksanakannya adalah dua khutbah. Sunnah ini hukumnya. Apa maksudnya? Andaikan di rumah itu ada jamaahnya cuma bapak sama ibunya saja, maka tidak usah pakai khutbah. Tapi kalau kemudian lebih dari lima, lebih dari empat, lima, enam, dan seterusnya di rumah itu ada keluarga besarnya, ada sepuluh orang di rumah itu, maka tetapilah setelah sholat id, kemudian berdiri. Wal imamu yakhtubu fakat. Maka imam kemudian berdiri Berkhutbah Bagaimana caranya khutbah? Sebagaimana khutbah Khutbah di dalam khutbah jumat ah. Perbedaannya apa? Bedanya ketika di khutbah sholat id Maka diawali disunahkan mengawali Membaca takbir Lebih dahulu dalam kitab kita fakih itu dalam fatul qorib dan seterusnya diterangkan bahwa di dalam khutbah itu khutbah yang pertama takbirnya 9 kali dalam khutbah yang kedua takbirnya tujuh kali maka mulainya dengan Alham, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai sembilan kali Allahu Akbar kabira Alhamdulillah kathira dan seterusnya. Sebagaimana rukunnya khutbah. Nanti rokat yang takbir yang kedua, dimulainya takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tujuh kali. Kalau pontoh kemudian terpaksa dalam kondisi jamaahnya anggota keluarga itu keluarga kecil hanya bapaknya jadi imam ibunya jadi makmum anaknya satu atau dua gitu tidak lebih dari empat ya. maka ketika tidak khutbah tidak menggugurkan keabsahan kita sholat idul fitri ini penting ini. Tadi kudu kutu solat dewi, kudu wani nih, gini yang penting nih kutu wani, Wis betul nopo-nopo, panjangnya yo, darurat betul, nih, kutu salat dewi, nih, harus salat sendiri, pokoknya wis ya, bu aku sing mami, adalah bu sholat sendiri di rumah, saya nggih mami, ya, nggak salah kan, nih, la Bismillah. Allah ya Karim. Kulo sakit saged tenang tenan iki. kan ini kemudian masing-masing keluarga itu dengan segala keterbatasannya harus mendirikan salat Id di dalam rumah. Nah ini. Mboten napa-napa. Ha bismillah. laksanakanlah. Ya masyaallah. Ditambah ilmu, tambah pinter, dipaksa kudu wong dadi wong pinter, dadi wong iso ngimami salat. Id yang biasanya yo makmum terus selama selawe tahun makmum terus gitu kan. Eh? Nah, saat ini kita di ya, luar biasa nih, sebab corona. <laughs> Alhamdulillah, ya, tenang nih, guys, tenang nih. Khatbah. Yang kedua, ikhya ulailatil idaini. Bitaatillahi ta'ala Min zikrin wa salatin wa tilawatil qur'ani Maka hidupkanlah Ketika malam Hari Raya Idul Fitri Sebagaimana Nabi sabdakan Man <tik> ahya laylatal fitri Wa laylatal adha Muhtasiban Lam yamut kolbuhu Nabi dawuh. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Idul Fitri dan malamnya Idul Adha. Yang dia menghidupkannya dengan memperbanyak zikir. Membaca tilawatil Quran. Memperbanyak Uh, takbir. Olehnya kemudian memperbanyak takbir dan amalan-amalan sunnah yang lainnya itu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niki sing penting nih, muhtasiban. Lam yamut apa kalbuhu yaumatamutul qulub. Maka Allah akan anugerahkan Allah akan hidupnya, maka Allah akan hidupkan hatinya orang itu. Di mana banyak terjadi orang-orang yang hatinya mati. Di dalam beberapa keterangan hadis itu disebutkan, ada yang mengatakan bahwa hati yang hidup ketika di dunia sampai di akhirat dihidupkan hatinya, punya kepekaan, uh, punya kebeningan hati yang sehat itu. Karena memang memang penting menjadi sehatnya hati itu, menjaga sehatnya hati. Termasuk salah satu untuk mengupayakan Allah menganugerahkan karunia sehatnya hati itu adalah salah satunya adalah menghidupkan malam Idul Fitri. Ada lagi yang menafsiri, mentafsir hadis ini adalah saat hidupkannya hati itu dikala orang-orang dikumpulkan di Yaumil Mahsyar. Maka oleh karenanya memperbanyak takbir itu menjadi amalan yang kita perbanyak betul. At-takbiru Uh, فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأسيلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يفتتح pitagbir laylatul fitri ila i fi Disunnahkannya memperbanyak takbir itu adalah pada malam Idul Fitri sampai dilaksanakannya salat itu disunahkannya sampai khutbah dilaksanakan oleh imam begitu imam naik ke mimbar maka kita mendengarkan khutbah menghentikan takbirnya saat orang bertakbir, saat orang melafatkan kalimat takbir, faidanatoko bihi, apa lisanu kafayam bagi Allah yukat dibahu, apa kol buka, fainka nafi kol bika syaiun, wa akbaru min Allah subhanahu wa taala, fa Allah ya syadu, inna kalakatibun. Maka yang penting lagi itu, takbirlah dengan khusyuk takbirlah dengan khusyuk. Alhamdulillahnya lagi hari ini itu. Barangkali akan menjadi sebuah takbir yang berbeda betul dengan hari raya yang lain. Kenapa? Kalau biasanya ketika hari raya seperti seperti yang sudah kita lakukan itu yang memeriahkan takbir, mensyiarkan takbir itu anak-anak. Mau oh, anak-anak dengan lampionnya, dengan hiasannya, dengan kemeriahannya bagaimana mensyiarkan takbir alhamdulillah. Tapi sayang, sayang kadang itu anaknya takbir, bapak eh malah buatan takbir ini biasanya gitu kita, anten buatan Biasanya kan ngata, bocah bocah kau masjid kau ayo ayo kaya takbir dimulai. Eh bapak eh malah buatan takbir. Eh malah kita yang tua tua ini yang yang sudah seharusnya mengamalkan ini kita karena anak anak tentu syiarnya iya tetapi untuk khusuk oh masih jauh. bucah bocah kok kon khusuk nggih gitu. tasih dereng saged bucah bocah-bocah. Sing penting nyumet lampion, sing penting bareng-bareng, sing penting kemudian melakukan niku iring-iringan nek perlu lomba takbir niku anak-anak. Tapi nek wong tua mosok lomba takbir angin mboten, Pak. Al di mananya? Maka fa idza nataqabilisan wa yang bagi an la yukadzibahu qalbuka maka ketika lesan kita itu bertakbir Maka hati kita juga harus ikut bertakbir Ini penting ini. Ya Allah Masa Allah ini. Karena Kalau kemudian Orang itu bisa mengakbar Allah, bisa mengakbarkan Allah maka dia akan tahu dirinya ketika orang itu sudah bisa Allahu Akbar, Allah maka yang lainnya itu lalu kecil awal ini ruang selalu ke kecil pangkat, jabatan, harta kekayaan, dunia semuanya kalau sudah dihadapan kepada Allahu Akbar, lalu kemudian semuanya adalah kecil, maka orang lalu mengambil satu hikmat dalam takbir itu adalah menumbuhkan rasa tawaduk kita, rendah hati kita. Kita menyadari sebagai makhluk gitu. Hilanglah kesombongan kita, hilanglah keakuan kita. Ketika sudah Allah. Maka ketika orang kok menghayati takbir tenan, Ini niku iso nangis tenan ora. awak e ya Allah. Iso ketok cili, eh, iso ketok eh, sebagai makhluk yang yang selama ini barangkali mengakukan diri dengan segala potensi yang ada. Tapi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar wa Maka malah di dalam kitab ini diterangi Jangan bohongi hatimu Atau jangan hanya lesanmu saja yang melafalkan kalimat takbir tapi hatimu masih ada sisi lain yang masih ada yang agung selain Allah Subhanahu wa taala Mungkin kalau hari raya di waktu-waktu yang lalu syiarnya kena. Alhamdulillah. dengan segala kemerihannya. Maka hari ini kita ambil khusuknya takbir. Khusuknya takbir menjadi penting nih. Bagaimana kemudian berkhusuk? Bagaimana kemudian kita mengakbarkan Allah secara hakiki Kapan? Ya hari ini ya Allah. Di balik hikmah adanya Allah berikan musibah ujian kepada kita, salah satunya adalah kita menguatkan ketauhitan kita. Masuk dalam ruang ruhaniyah kalbiah kita. Unoto hati tenang iki ya Allah. Masa Allah. Kanjeng Nabi Dawuh sekali lagi menghidupkan malam Idul Fitri itu adalah melaksanakan perintahnya Nabi Rasulullah Muhammad S.A.W. Maka kanjeng Nabi Dawuh barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah Berbanyak takbir, membaca Al-Quran, membaca tasbih, berzikir, dan seterusnya, Allah akan hidupkan orang itu. Hatinya termasuk juga adalah ketika kita juga masih terus menetapi ibadah salat fardu dengan berjamaah itu sudah termasuk ayat online, eh ayat online. sholat Isa tetap jamaah, sholat subuh ini tetap jamaah. Sebab kadang uang nih isti Idul Fitri saking senenge, sing biasa nih Ramadan niku jamaah, ngisak jamaah dengan sholat sunat dipenuhinya, subuh jamaah. Habis itu zikir bersama, taklim bersama. Eh, begitu Idul Fitri. Lho, kok wingi subuh kebak niku. Sesuk Idul Fitri ini. Ku sing jamaah entek kok. Lha niki ini masa Allah niki. Ya Allah, lho padahal ini salah satu ikhya ulail. Termasuk menghidupkan malamnya Idul Fitri itu adalah sholat berjamaah, maka tetapilah. niki niki kula ngiling nih ngiling nih ya Allah ya Allah Sebab, sebab so, teng daerah kula ngoten nih Denginin ini jenengan nanti betul nanti eh anak orang lagi jadi saiki sih Ramadan subuhan kebak bosok Idul Fitri langsung langsung ke Thailand kemana ini ya Allah ya. Allah. ya Allah. Disunahkannya lagi al Sebelum salat disunahkan untuk mandi besar. Kapan disunahkannya mandi? Ya sejak terbitnya matahari, eh, terbitnya fajar di waktu subuh itu kita mandi, sudah ada kesunahannya. Niatilah mandi untuk mandi, uh, memuliakan, menyongsong uh, Hari Raya Idul Fitri, sunnah ini, sunnah mandi diniatkan untuk kesunahannya melaksanakan berakhir raya di Idul Fitri, sunnah sebelum salat disunahkan mandi besar. Disunahkannya lagi adalah at-tatayyubu. Tatayyubu. Yaumul Ketika hari raya berdandanlah. Perwangi-wangi, berhias. Karena memang disunahkannya untuk berdandan, berhias, berwangi-wangi itu adalah hari rayanya. Tidak cuma salatnya saja. Kalau salah jelas khudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau kalau mau salat maka berhiaslah. Berdandanlah. Tapi disunahkannya lagi karena hari rayanya. Nah, karena berhias itu matlu batun liyaumin. Liyaumin la -lis salati. Karena harinya sendiri itu disunahkan untuk orang berdandan dan berhias, baik memakai pakaian yang baru atau pakaian yang tidak baru, pakaian yang sudah kita punya seadanya, yang paling baik maka gunakanlah. Saya mafum betul tidak heran, sebagaimana diterangkan dalam kitab Madzhabul Arba'ah ini. Maka orang hari ini itu pengennya ketika hari raya ya seperti bagaimana kebiasaan kita lalu berupaya untuk memberi baju untuk memenuhi kesunahan itu. Masya Allah. Saya tadi melihat bagaimana pasar-pasar begitu orang antusiasnya juga membeli bagian baru untuk apa berhari raya. disunahkannya lagi ayakula kau ilal musalla fi fitri sebelum berangkat melaksanakan sholat maka minum atau makan dulu untuk apa sebagai pertanda kalau hari itu sudah tidak lagi berpuasa ditandanya dengan apa ya dengan makan Apabila ada, ayakuna, tamron, wawitran, salasan, atau Kalau ada ya, kesunahan sebagaimana Nabi lakukan, Nabi dahari kurmo. Nah, kalau kita ada, makan. Kalau tidak ada, ya, apa sajalah, minum uh, teh manis, kemudian uh, snack yang ada di rumah, uh, atau snack hari raya yang sudah biasanya kita persiapkan sebagai uh, makanan penghantar pembuka, alhamdulillah. Karena di tempat kami biasanya kalau subuh gitu, habis salat maka sudah disediakan air teh manis dan kemudian bubur ayam. Biasanya di tempat kami begitu sebagai pertanda bahwa subuh ini sudah tidak lagi Ramadan, tapi kita berhari raya, bersyukur, bersenang-senang. Salah satu tanda bersenang-senang itu ya makan. Walidu uh, ala tashkurun rasa syukur kita. Disunahkannya lagi. ayah musalla menuju ke tempat salat berjalan kaki sebagaimana Nabi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dari rumahnya menuju tanah lapang untuk ibadah salat id Rasulullah berjalan lalu ayat haro al basha wal disunahkannya lagi kalau sudah hari raya maka tampakkanlah wajah ceria. Jadi uangnya syukur yo, kudu seneng yo. Kudu seneng. Tanda-tanda senangnya hati itu wajahnya, wajah yang eh, tampak kegembiraannya, tampak kesenangan. Tampak, ketika bertemu orang maka tersenyumlah. masya Allah nih. Jadi ojo nganti, botol-botol kok merengut, besengut, metutut, ambon nganti nih. tashkurun. Karena kita bersyukur betul. Syukur dari mana? Syukur Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan maunahnya, rahmatnya kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan satu bulan. Dan tentu adalah karena hidayah taufik serta maunahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. ayuhal hal khudur. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan dalam persiapan kita melaksanakan sholat idul fitri besok. Yang andaikan di satu daerah masih bisa dilaksanakan bersama-sama berjamaah, Alhamdulillah laksanakanlah. Andaikan kemudian seseorang itu harus melaksanakan tidak dengan berjamaah, maka laksanakanlah sendiri. Karena situasi dan kondisi hari ini mengharuskan kita untuk mentaati aturan yang ditetapkan dari sisi kesehatan untuk menghindari satu kemabaratan dari ulma fasid muqaddamun alal jalbil musadi. Maka nah, mendahulukan menghindari kemabaratan. Itu menjadi satu keharusan daripada mengejar satu kemanfaatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa rafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.